Masjid Syekh Abdul Manan ini terletak di kota Indramayu. Syekh Abdul Manan adalah salah satu ulama besar asal Indramayu yang gigih menyebarkan agama Islam. Beberapa catatan mengenai kisah beliau tertuang di manuskrip kuno yang kini tersimpan rapi di ruang utama Museum Bandar Cimanuk di Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Masjid Syekh Abdul Manan Islamic Center Indramayu. Masjid ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta di daerah Pekandangan, dekat dengan Tugu Mangga. Ini kali pertama saya datang ke sini dan saya penasaran dengan kemegahan masjid ini. Jadi nama lengkapnya Masjid Raudatul Jannah Islamic Center Syekh Abdul Manan Indramayu. Nah, ini besar sekali. Satu depa orang aja lebih. Kalau ada acara-acara misalnya gitu, ini dipakai untuk sholat. Kalau hari Jumat ini dipakai untuk sholat karena jamaahnya sudah tidak tertampung lagi, sehingga sering dipakai sholat. Bagus banget ini. Tempat wudhunya bagus banget, indah banget ini. Assalamualaikum. Kita lihat, wow, pintunya bagus banget ini. Pintu sebelah kanan maupun sebelah kiri saya akan keliling masjid. Laki-laki.